Orang-orang dulu mereka melalui pelbagai ujian kesusahan dalam hidup. Nabi SAW melalui macam-macam ujian dalam hidup sampai waktu yang dibaling batu di Taif dengan tangisan, Allah hadiahkan Nabi SAW hadiah yang sangat berharga, sangat bernilai, penyelesai bagi segala masalah manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah sayang kita, dia tak biar kita terkapai-kapai dalam dunia, dia beri penyelesaian bagi semua masalah. Apa dia? Kembali pada dia, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Tapi sedihnya hari ini orang telah menganggap solat ni sebagai beban, buang masa, penat. Saya sendiri, kita semua kadang-kadang nak bangun pagi pun malas, tahajud pun malas. Dah umur dah bertambah dah ni, dunia bertambah, baju bertambah, kehidupan bertambah baik, rumah, kereta, makan minum tak berhenti siang malam, dapat anak-anak yang baik-baik. Tapi solat dulu dengan sekarang hampir-hampir sama je, tak bertambah pun. Saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu, keluarga saya mungkin boleh kata kami tak tahu apa jadi hidup kami, keluarga kami. Satu hari, saat yang paling bahagia lah hidup saya, bila saya pernah sekali buat kali pertama, saya pegang tangan ayah saya, saya bawa bapa ayah saya solat. Bila solat, saya jadi imam, ayah saya makmum. Habis sembahyang, ayah saya nangis. Ayah saya masa tu umur 60 tahun. Dia sangat baik, ayah yang sempurna. Dia kata, Ebi, kali pertama dia solat, Ebi, ayah nak tanya, Allah maafkan ayah tak? Ayah dulu begini-begini, ayah tak sempurna, ada jahat, kekurangan. Dia maafkan ayah tak? Mesti dia tak maafkan ayah kan? Saya kata, ayah, ayah nak tahu tak siapa bawa ayah hari ini sembahyang kenal Allah? Ayah, bukan Ebi. Ayah, bukan mak. Ayah bukan siapa-siapa. Yang bawa ayah sembahyang kenal Allah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Abang, kakak, tuan puan sekalian, tahu tak siapa yang pilih kita kenal Tuhan? Siapa yang beri kita dapat sujud pada dia? Dia Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, maha mengetahui, maha penyayang, yang tak pernah lupakan kita walaupun satu saat dalam hidup ni. Orang dulu solat ni, mereka jaga solat. Ada masalah, mereka dirikan solat. Allah perintah kita solat. Sebelum buat apa-apa, dirikan solat. Bukan maksud tinggalkan usaha. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab pernah jadi imam semain subuh. Saya selalu cerita kisah ni. Tengah jadi imam, dia baca, innama ashku basi wa huzni ilallah, kepada Allah aku adu sedih dan susah aku. Dia menangis sampai saf belakang dengar beliau menangis. Kata Abdullah ibn Umar, aku duduk tiga saf daripada belakang, aku dengar ayah aku kata, ya Allah, dia baca Al-Quran, aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih susah aku pada engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih dan susah aku pada engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih dan susah aku pada engkau. Nabi Yaakob masih hilang, Nabi Yusuf, dia sedih tengok perangai anak-anak yang lain, dia sanggup buat begitu pada adik dia sendiri. Maka waktu tu Nabi Yaakob nangis, hilang anak yang disayangi. Nabi Yaakob tak berhenti baca, innama ashku basi huzni illallah, sehingga mata beliau buta. Tapi sekarang kita dah tak minta pada dia. Mudah-mudahan jadi hamba yang setiasa bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu insya-Allah. Orang-orang dulu mereka melalui pelbagai ujian kesusahan dalam hidup.